Menghadapi laga kandang terakhir, Persiraja Banda Aceh yakin mampu memetik poin penuh di kandang sendiri menghadapi PS Bintang Jaya dalam laga lanjutan divisi utama Liga Indonesia 2014. Serangkaian persiapan terus dilakukan skuad Lantak Laju untuk menghindari degradasi ke Liga Nusantara. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas yakin anak asuhnya mampu menaklukkan tim berjuluk Burung Sumatera itu. Kemenangan telak atas PSB Langsa diyakini menjadi modal semangat Kurniawan dan kawan-kawan. Skuad Laskar Rencong akan menjamu tim Burung Sumatera pada Jumat malam di Stadion Haji Dimurtala Lampineng, Banda Aceh. Semula laga Persiraja tersebut dijadwalkan pada Jumat sore. Pengunduran jadwal pertandingan yang semula pukul 4 sore menjadi pukul 8 malam didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya untuk mendongkrak penjualan tiket pada laga kandang terakhir musim ini. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas yakin anak asuhnya siap menjamu tim tamu sore ataupun malam hari. Dari Banda Aceh, Rizal Fonna melaporkan untuk Aceh Video.